Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kotanya Koloni Dale ditetapkan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2013. Kabupaten Morowali Utara sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Morowali. Visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional. Prioritas pembangunan daerah. Penataan organisasi perangkat daerah dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan investasi daerah dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan infrastruktur daerah dan sarana-prasarana pelayanan publik. Pengembangan potensi unggulan daerah, pariwisata, koperasi, dan UMKM. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Penanggulangan kemiskinan berbasis kearifan lokal. Terbelakang dari 7 pembangunan ini, yaitu karena daerah Morowali Utara ini termasuk daerah yang baru mekar, baru berkelanjutan baru 2 tahun, segala sumber daya dan potensi alam yang ada harus digunakan dan dimanfaatkan sebenar-benarnya. Oleh daripada itu, visi-misi kami ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur dari desa ke kota. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan sumber dan pendapatan ekonomi masyarakat dan kerakyatan di desa pinggiran kota. Pariwisata, dalam hal pengelolaan pariwisata, kita tahu sekarang ini bahwa pariwisata yang perlu kita tingkatkan, daerah Morowali Utara ini adalah daerah yang ciri khasnya berbentuk Teluk Tomori. Teluk Tomori ini kami akan meningkatkan bagaimana pengelolaan pariwisata yang ada di dalam teluk ini. Infrastruktur kami pada tahun 2017 ini untuk menggalang dan semua infrastruktur adalah tanggung jawab daerah. Maka kami akan memprioritaskan dan memperbaiki semua infrastruktur yang kami anggap belum menyentuh sama sekali pada masyarakat. Sektor yang paling kami buka untuk berinvestasi di Kabupaten Morowali itu yaitu pertambangan, pengolahan tambang nikel, kemudian yang kedua adalah pembukaan perkebunan. Ada beberapa sektor di wilayahan ini kita sudah membagi ada beberapa sektor community, yaitu daerah-daerah yang bisa kita bangun untuk pembangunan perkebunan, terus infrastruktur pembangunan pertambangan. Jadi ada beberapa kecamatan ini kita prioritaskan, kita bagi-bagi dalam hal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatannya. Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi kekayaan alam yang meliputi nikel, minyak, gas, marmer, perkebunan karet dan kelapa sawit, sektor pertanian, perikanan dan perdagangan. Kondisi perekonomian Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Tiga sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor konstruksi, di mana kontribusi ketiga sektor tersebut di tahun 2015 mencapai 6.517.561. Perekonomian Kabupaten Morowali Utara selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sebesar 20,49%. Tahun 2012 tumbuh sebesar 18,66%. Namun di tahun 2013 menurun
menjadi 18,59% dan kembali turun menjadi sebesar 0,46% pada tahun 2014. Dan selanjutnya pada tahun 2015 kembali naik tajam menjadi sebesar 7,76%. Investasi yang terjadi merupakan investasi investor asing, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri terjadi hanya pada tahun 2008 hingga 2009. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan dalam bidang kepariwisataan tercermin dari semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada.